Allah agar aku tambah, janganlah sampai imanku tergoyang oleh bujukan setan yang durjana. Walau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku rasa bahagia. Aku bersyukur pada Allah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berharap taqwa. Pada kesempatan ini hari kita bisa berjumpa lagi. Tentunya masih dalam gelaran Kapling Akhirat ya, edisi Minggu 07 Jumadil Akhir ya, 1433 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2012 Miladiah. Ya, setelah beberapa malam Senin yang lalu, narasumber kita ini sempat berhalangan. Alhamdulillah pada malam Senin ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu narasumber Kapling Akhirat malam Senin akan mengupas masalah keagamaan, sosial dan budaya, yaitu tak lain dan tak bukan yaitu Bapak Haji Muhtadi Muntaha LC ya, atau yang lebih diakrab dipanggil dengan sebutan Bang Hugo. Beliau ini adalah salah satu dari anggota DPRD dari Kabupaten Bekasi ya, Komisi D, dan alhamdulillah beliau juga sebagai Ketua ISMI Kabupaten Bekasi, dan beliau juga aktif di IKA ya, Ikatan Alumni Abiturien Attaqwa ya, begitu. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Segera saja saya coba menyapanya. Assalamualaikum Bang Hugo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Romol Pas Putra. Ya, apa kabarnya nih Bang Hugo nih? Baik, agak sakit, demam, flu, berat. Oh, agak demam gitu Bang ya. Iya. Yeah. Tapi dengan demamnya suaranya jadi agak lebih antep lagi itu Bang. Ya, alhamdulillah meskipun agak kurang sehat namun sudah bisa menyempatkan hadir. Dan malam ini kita agak sedikit beda ya, karena kedatangan bintang tamu yaitu dari El Jawara Group ya, El Jawara Group yaitu salah satu grup ya yang mengangkat atau mengusung kesenian atau budaya lokal. Di sini ada Bang siapa ini ya? Ahmad Nur Sobirin ya. Mohon ya, maaf. Ahmad Nur Sobirin ya. Beliau ini selaku player keyboard ya kalau enggak salah. Coba assalamualaikum Bang Nur Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Abang ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah bisa sempat hadir di sini. Iya. Untuk nanti tentunya kita terkait akan sama-sama kita coba barangkali membahas begitu bahasanya tema kita yaitu glokalisasi musik gambus gitu ya. Yaitu upaya mempertahankan kesenian lokal. Dalam hal ini barangkali peran pemerintah daerah terhadap kesenian budaya lokal ini sejauh mana dan bagaimana begitu ya. Oke, terima kasih Bang Sobirin. Namun kita ingatkan buat Sohib Garip Attaqwa nanti juga akan coba kita dengarkan nanti nukilan-nukilan barangkali yang sangat menarik dari El Jawara Group ini. Dan kami persilakan juga nanti buat Sohib Garip Attaqwa untuk interaktif atau memberi tanggapan, kritik, saran, silakan. Nanti kami tunggu di 02191300237, di 02191300237. Namun sebelumnya kita mohon buat Bang Hugo Muntaha untuk memberikan mukadimah atau prolog terkait tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bang Hugo.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sohib Karib 106,4 Attaqwa Radio, ramah berbudaya yang saya cintai. Alhamdulillah, pada Senin, malam Senin ketiga, saya bisa hadir mengudara kembali di studio ini, dari studio ini, setelah dua pekan berhalangan hadir. Dan malam ini sengaja kita angkat tema yang cukup fresh dan layak untuk diperbincangkan. Dan sebagai bintang tamu sengaja diundang El Jawara Group, grup musik gambos lokal dari Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Tema malam ini adalah glokalisasi musik gambus, upaya mempertahankan kesenian lokal. Kenapa pakai istilah glokalisasi? Kalau globalisasi berarti musik jazz, musik pop, dan sebagainya. Kalau glokalisasi, barang dari luar, yaitu import, ekspor dari Arab, bahwa kesenian gambus itu berawal dari tanah padang pasir dari Arab. Nah, masuk ke Indonesia dan jangan sampai punah, makanya kita harus pinter-pinter apa namanya mempola, baik itu person-person maupun pemangku kebijakan, yaitu glokalisasi. Jadi saya ambil contoh, sekarang anak-anak muda demam Suju, Super Junior, grup band dari Korea. Kalau bicara band, kalau bicara pop, kalau bicara jazz, itu kan dari barat begitu. Tetapi mereka berhasil mengglokalisasi musik barat itu, seolah-olah ketika dinyanyikan oleh orang Korea, booming begitu, jadi booming. Berarti mereka pintar memanfaatkan poin seni ini dalam kultur dan budaya mereka. Dinyanyikan oleh orang yang matanya sipit dengan bahasa-bahasa barat, artinya mereka bisa mengglokalisasi gitu. Sesuatu yang sifatnya global menjadi lokal begitu. Begitu juga musik gambus. Musik gambus ini, musik padang pasir ini adalah musik dari Arab masuk ke Indonesia. Pandai-pandailah kita mengglokalisasi, gerakan glokalisasi ini menjadi musik lokal yang secara substance itu islami, religi. Walaupun kalau di Arab sendiri, sebetulnya kalau bicara musik Arab yang islami itu nasyid, gitu. Bukan musik-musik yang kita dengar, yang apa namanya, yang sehari-hari, seperti umpamanya saya ambil contoh, Magadir itu bukan islami, kan, gitu. Bicara apa, demen-demenan, bicara cinta gitu. Begitu juga Gon Lili, Shuaya Shuaya, ya kan, nyanyi nyanyilah untukku apa namanya, dengan pelan-pelan, ampel-ampel gitu. Artinya memang orang remaja bercinta begitu. Nah, kita yang ada di Indonesia harus pandai mengglokalisasi ini gitu, jadi musik yang religi gitu kan. Nah, makanya kita hadirkan di sini El Jawara Group. Begitu Bung Lepas Fitrah, mukadimah kita. Terima kasih Bang Hugo Muntaha ya, telah menyampaikan prolognya. Barangkali nanti akan kita lebih kembangkan lagi bersama Sohib Karib Attaqwa. Silakan nanti kami nantikan tanggapannya. Silakan di 021 91 300 237, di 021 91 300 237. Ya, kembali Sohib Karib Attaqwa, kita masih di gelaran Kapling Akhirat, tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Bang Hugo Muhtadi Muntaha. Sekali lagi barangkali yang baru bergabung, beliau ini adalah salah satu anggota Komisi D
DPRD Kabupaten Bekasi, dan pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu dari El Jawara Group. Kalau player keyboardnya tadi kita sudah perkenalkan kepada Sohaib Gharib, yaitu Ahmad Nur Sobirin ya. Kali ini saya izin memperkenalkan vokalisnya atau apa bahasanya ya, nasidahnya ya, yaitu Mpok Titin Komariah ya, Mpok Titin ya. Assalamualaikum Mpok Titin. Waalaikumsalam. Aduh, dari nyaut salamnya aja udah kedengeran nih bahwa apa namanya karakter merdu begitu ya. Sehat Mpok Titin ya. Alhamdulillah. Iya, nanti kami minta Mpok Titin bersama Bang Nur Sobirin ya, tentunya atas nama El Jawara Group, barangkali untuk kita minta lantunannya satu tembang atau dua tembang, sambil nanti menunggu Sohaib Gharib Attaqwa, tentunya nanti akan kita buka kembali, kita ingatkan silakan di 021 91 300 237, 021 91 300 237. Ya, buat Sohaib Gharib Attaqwa, segera saja untuk menghangatkan suasana, untuk menyemangatkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, segera saja kita dengarkan lantunan dari El Jawara Group. Saat ku berdoa, setulus hatiku pinta pada Allah agar aku tambah. Janganlah sampai imanku tergoyang oleh bujukan setan yang durjana. Walau hidupku selalu sengsara, tapi hatiku rasa bahagia. Aku bersyukur pada Allah mendapat nikmat cinta. Apa artinya hidup mewah bila tak punya cinta? Walau hidupku
hidup mewah bila tak punya cinta. أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يماك أمرغ في ثرى قدميك فهدي حين ألقاك. Baik, saya Arif Attaqwa, kembali kita masih di 106,4 Attaqwa FM Ramah Berdoa ya. Silakan Sobat Arif Attaqwa yang mau berinteraktif, kita tunggu di 021-91-300-237, di 021-391-300-237, tentunya bersama narasumber kita yaitu Bang Hugo Muhtadi Muntaha. Barangkali nanti kita akan bahas terkait bagaimana peran pemerintah daerah terhadap kesenian budaya lokal sejauh ini. Ya, kita coba di ujung telepon dulu, kita angkat, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan siapa nih, Pak? Marhali. Marhali? Bapak Marhali di mana, Pak? Rohali, Bos. Oh, Rohali. Iya, Bang Rohali di mana nih, Bang Rohali? Oh, di Irian. Iya. Gimana kabarnya nih Ustadz Rohali ya? Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Ustadz? Iya. Iya. Ya, silakan, silakan. Iya, udah lama nih enggak berapa menatap mukanya, udah lama gemes semua mulai. Iya, iya. Sayang suaranya kurang begitu jelas nih ya. Ustadz Rohali ya. Silakan apa-apa yang kira-kira mau disampaikan nih Ustaz. Iya, ini kan masalah ngomongin gambus nih ya, kalau nggak salah. Iya, iya, diantaranya gitu ya, diantara kesenian budaya lokal. Ah? Iya, pemuda-pemuda kita kayaknya udah mulai krisis gitu loh, masalah kesenian. Krisis masalah kesenian ya? Iya, khususnya kesenian Islami gitu. Mm-hmm. Bagaimana sih peran daripada pemerintah kita sendiri gitu loh untuk menyikapi hal semacam itu, karena kalau kita amati sendiri kayaknya TV, tayangan TV itu rasanya
sudah budaya-budaya itu gitu nggak ada sama sekali gitu. Oh begitu Ustaz ya. Iya. Baik. Ah, baik. Ada lagi? Ya. Kira-kira Ustaz? Ya gitu aja dulu. Oke. Makasih Ustaz ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Hugo. Ya, apa ini? Krisis kesenian Islami udah menurut Ustaz Rohali di bagaimana peran pemerintah menyikapi kesenian sementara di tayangan-tayangan di televisi udah jauh dari kesenian Islami itu. Bang Hugo. Iya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bang Rohali, saya ingat pada zaman almarhum Laki Haji Rohali masih hidup ya. Dulu itu sangat tertib antara umaro dan ulama. Ulama antara zuama dengan ulama. Artinya khusus di Ujung Harapan sini di Kelurahan Bahagia, di Desa Bahagia dulu itu tidak pernah ada yang berani ada musik selain gambos. Oh begitu. Bahkan layar tancap pun dulu nggak berlaku. Ini dulu memang bisa seperti itu. Karena power kiai dan karismatik kiai, orang manapun gak ada yang berani gitu kan. Bahkan memang lurahnya juga keponakan-keponakan almarhum. Maka terjadi kolaborasi yang baik antara umaro dan ulama. Nah kalau sekarang tugas siapa hal-hal seperti ini? Tidak cukup peran ulama. Lagi-lagi harus digalakkan kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Saya ambil contoh. Perjuangan mempertahankan, apalagi melestarikan budaya lokal di Kabupaten Bekasi khususnya, itu kadang-kadang perjuangan yang dianggap sepele, ditertawakan gitu. Ya. Makanya kita mulai, kalau saya kebetulan di DPRD itu memperjuangkan seni-seni lokal, memperjuangkan budaya-budaya lokal yang memang cocok ada di Kabupaten Bekasi. Ini tugas kita semuanya, terutama pemangku kebijakan. Ya. Kalau umpamanya semua DPRD 50 dewan ngomongnya selalu aspal doang, pembangunan fisik, tidak pernah bicara tentang pembangunan mental spiritual yang diantaranya ada unsur budaya, budaya Bekasi, dan ini saya pikir gambos ini juga merupakan salah satu budaya import ekspor import dari Arab yang memang kondusif untuk diberlakukan di sini, dipertahankan begitu. Kalau di Arab pun mungkin tidak Islami, tapi di sini justru sangat sangat Islami, ya kan, dengan bahasa juga bahasa Indonesia. Nah ini tugas kita bersama begitu kan, dan memang sangat minor kalau bicara kesenian lokal yang Islami itu sangat minor, minim gitu ya. 2011 duit yang digelontorkan untuk bidang budaya di Kabupaten Bekasi dari 2, sekian triliun APBD Kabupaten Bekasi itu cuma 800 juta. Bidang budaya ya loh, bukan itu udah termasuk yang kayak begini. Jadi semuanya bidang budaya apapun terkait budaya di Kabupaten Bekasi tahun 2011 cuma 800 juta. Nah ini kan PR besar gitu ya bagi kita. Makanya masyarakat, warga, seniman-seniman harus selalu bersuara keras mengingatkan pemangku kebijakan baik yang ada di DPRD maupun terutama sekali pimpinan eksekutif, bupati. Ya, itu yang paling bisa untuk berbuat sesuatu. Dinas-dinas itu ngikutin bupatinya ya. Kata bupati ngalor, semua dinas, puluhan dinas kepala dinas itu ngalor semuanya. Kata bupati ngidul, kepala dinas Porbudpar pariwisata olahraga budaya itu pasti juga ngidul kan gitu. Jadi ini diperlukan peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan begitu ya. Jadi memang harus masyarakat juga harus proaktif barangkali gitu. Betul. Bang. Dan diperlukan juga responsif yang bagus dari pemangku kebijakan. Dan masyarakat ingat ketika ada kawinan harus ingat Kiai Nur Ali. Oh ya, gitu kan? Ya Bang. Paling setinggi-tingginya itu gambos. Ya. Jangan habis asar dari pagi sampai asar sampai isya gambos. Ntar dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi dangdut.
Apalagi kalau pada naik panggung dan mabok-mabokan, nggak kenal itu namanya Kiai Nur Ali. Kalau begitu, nggak konsisten gitu ya. Di satu sisi ingin tercipta seni lokal, seni Islami, dengan mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh Al-Maghfurullah, tapi di sisi lain senang juga hibur-hiburan kayak begitu kan gitu. Ya, iya, jadi saya barangkali nanti bisa juga kabur ya. Yang mana nih yang harus kita anggap kesenian budaya lokal yang barangkali identik dengan Islami itu, Bang? Hmm. Kalau misalkan Abang bilang tadi dari pagi gambos terus dari bis maghrib terus campur sari. Iya, padahal kan dia juga itu grupnya. Benar. Dan ini juga kesalahan, bukan mungkin ya kesalahan jamaah lah. Sampai detik ini saya udah pernah bilang di pertemuan pertama di Kapling Akhirat malam Senin yang pertama, bahwa sampai detik ini di Kabupaten Bekasi tidak ada perda peraturan daerah tentang budaya, tentang hiburan malam, tentang pariwisata. Yang ada cuma perda nomor 7 tahun 2007, perda pengelolaan kepariwisataan yang kontroversial gitu loh. Di situ ada pijat apa namanya? Refleksi apa? Bukan refleksi, yang pijat-pijat tradisional. Ya. Yang mengandung ini, mengandung dosa gitu ya, kan. Yang di pinggir jalan-jalan itulah gitu ya. Nah, kayak begitu. Kalau pijat sama bininya Bang Buyok, pijit sama siapa, itu sih masih pijit. Harusnya itu yang dikedepanin, tapi yang ada itu pijit-pijit plus. Nah, itu sekarang belum ada aturannya. Anehnya, pajaknya masuk ke Pemda. Ini kan PR kita loh, PR besar kita gitu kan. Iya. Ya enggak, makanya di LKPJ 2011 saya udah usulkan, dan besok paripurna hari Senin, salah satu rekomendasinya adalah agar Pemda di Sporbudpar, dinas terkait, Dinas Budaya, Pariwisata dan Olahraga, itu membentuk tim kecil dalam rangka membahas tentang pengajuan Raperda Budaya. Tim kecil terdiri dari sejarawan, akademisi, anggota dewan yang bergerak di bidang budaya, yang konsen. Jadi itu salah satu rekomendasi. Rekomendasi itu paling tinggi. Kalau saran-saran masih di bawah rekomendasi. Jadi kalau udah rekomendasi dewan, maka itu harus dilaksanakan oleh eksekutif, oleh bupati. Oleh bupati. Baik, saya Sohib Karipat Aqwa. Silakan, masih kami nantikan interaktifnya, tanggapannya juga seputar pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu glokalisasi musik gambus atau upaya mempertahankan kesenian lokal. Ya, silakan di 02191300237 ada siapa selanjutnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Pak Haji Didi. Pak Haji? Didi. Pak Haji Didi di mana ya? Lokomotif atau ke-12. Oh, Pak Haji Didi ya, di lokomotif ya? Kepala sekolah. Iya. Oh, kepala sekolah ini? Iya, iya. Baik, Pak Haji. Sehat kabarnya, Pak Haji ya? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji, apa nih kira-kira nih terkait? Ini menanya mana adik saya ini, Bang Tutoy. Iya, Bang Hugo Muhtadi ya kalau. Ya. Silakan Pak Haji. Sesuai dengan fungsi Tutoy ini di DPR. Iya. Kami mohon budaya-budaya lokal ini ya diangkat dengan sebaik-baiknya. Oh begitu Pak Haji ya. Iya, kira-kira itu aja lah. Oh, jadi mendukung lah untuk biar supaya diangkat dengan sebaik-baiknya gitu, Pak Haji. Budaya lokal. Budaya lokal gitu ya, Pak Haji. Baik, ada lagi Pak Haji yang mau disampaikan? Iya, itu aja dah. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji nih ya. Iya. Pendatang baru ini. Iya. Nah, sering-sering Pak Haji nanti ya. Baru masuk Pak Haji ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Haji ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji Didi ya di Kalebang Lokomotif. Jadi barangkali mohon gitu kepada yang apa namanya sedang bertugas di DPR di sana, di antaranya itu Bang Haji Tutuy, kata Bang. Iya. Pak Haji Didi tadi gimana cara ya, supaya diangkat sebaik-baiknya gitu. Terima kasih Pak Haji Didi. Ini saudara kita yang ada di Kalebang Lokomotif dan juga kalau tidak salah sepuh Atako di kampus tempat. Iya. Ya, Ustaz Haji Didi. Saudara saya kalau enggak salah ya, dari emak. Memang terkait budaya, tadi saya udah bilang belum ada Perda Kebudayaan Bekasi dan kita dorong terus, dan walaupun saya dayak-dewek umpamanya tetap saja akan terus berjuang begitu kan.
perlu dicatat bahwa di LKPJ besok yang akan diparipurna, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2011 itu diantaranya juga menyoroti tentang nasib Tugu Kiai Nur Ali yang sudah saya perjuangkan tahun 2010 ABT akhir tahun berdiri di Cikarang Timur, 100 juta dari Provinsi Jawa Barat, usulan DPD Jawa Barat kita usulkan di sana berhasil 100 juta, diteruskan oleh di APBD Kabupaten Bekasi 2011 125 juta, tapi terbengkalai, banyak dicoret-coret. Itu termasuk yang besok rekomendasi yang kita sampaikan ke Bupati Bekasi. Musik.